ikut seneng aja liatnya. Dan berarti Niki dapat pengganti yang membuat jadi happy. Oh, gue nggak tahu, gue malah baru tahu. Iya, nggak apa-apa lah, umur nggak jadi masalah, asal orang bah umur kan bukan patokan buat orang jatuh cinta kan. Ya biarin aja, itu kan hak Niki juga untuk mungkin mengenal cowoknya. Siapa namanya? Iya, mengenal cowoknya lebih dalam lagi gitu kan. Jadi ya nggak terburu-buru. Jadi ya, ya berarti ya dia jatuh cinta, tapi ya mungkin tadi apa Niki belum nerima gitu. Belum nerima. Yang butuh waktu, proses kali. Mungkin kan masih baru terlalu dekat sama yang kemarin, mungkin masih trauma. Ya yang terbaik aja lah buat Niki ya. Mudah-mudahan ini yang terbaik dan kalau yakin ya langsung aja nikah. Belum. Insya Allah lah. Kapan? Belum tahu. Datang kan kalau misalkan di nikah. Datang lah. Thank you.